Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Tak terasa kita telah memasuki hari pertama di bulan September di tahun 2021 ini. Dan itu artinya kita sudah memasuki musim penghujan. Bagaimana di kota tempat tinggal teman-teman semua? Apakah curah hujan sudah mulai tinggi? Kalau di tempat Mama, di kota Palembang, hampir setiap hari itu hujan ya teman-teman. Jadi kalau tidak pagi, siang, kalau tidak ya malam. Tapi meskipun begitu, curah hujannya itu masih belum terlalu tinggi. Jadi dia hanya hujan saja setiap hari, tetapi tidak terlalu lama dan curah hujannya juga tidak terlalu banyak atau tinggi. Dan di pagi weekend ini, Alhamdulillah Mama senang sekali karena di pagi hari ini sinar matahari bersinar dengan cerah sehingga tanaman-tanaman ini mendapatkan cukup cahaya matahari terutama dari sinar matahari pagi sehingga tanaman-tanaman ini bisa mendapatkan cukup bantuan dari matahari untuk berfotosintesis. Dan di pagi hari yang cerah ini, mumpung lagi nggak hujan nih, Mama ingin mengajak teman-teman semua melihat tanaman-tanaman hias yang ada di halaman di depan teras rumah Mama. Jadi di halaman di depan teras rumah Mama ini spotnya full sun banget ya teman-teman. Jadi lokasinya ini terkena sinar matahari langsung dari mulai pagi hingga ke sore hari. Akan tetapi di sini juga ada pohon mangga tapi yang tidak terlalu rimbun dan juga ada pohon besar di seberang jalan. Sehingga cukuplah untuk sedikit menaungi tanaman-tanaman hias yang ada di depan sini. Oleh karena itu, tanaman-tanaman hias yang Mama pilih untuk diletakkan di halaman depan teras ini adalah tanaman-tanaman yang tahan panas, seperti misalnya tanaman waru variegata ini. Tanaman hias waru variegata ini tahan panas ya teman-teman. Dia malah suka ditempatkan di tempat yang panas karena jika diletakkan di tempat yang teduh, daunnya akan mudah menguning dan rontok serta dia pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat. Berbeda jika kita letakkan di tempat panas seperti ini. Begitu pula dengan tanaman bromelia ini. Tanaman bromelia ini tahan panas serta sangat menyukai sinar matahari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bromelianya dia berwarna agak hijau kekuning-kuningan. Padahal semestinya dia ini berwarna merah, merah sekali teman-teman. Tetapi karena dia kekurangan sinar matahari, karena hujan terus ya belakangan ini, sehingga sinar matahari kurang muncul. Jadinya tanamannya warna merahnya itu tidak keluar. Nah, di sini juga Mama ada meletakkan beberapa buah pot miana. Jadi miana ini juga tanaman yang sangat menyukai sinar matahari. Dan di sini Mama juga meletakkan rak tanaman hias di mana setengah sisi dari rak ini terkena matahari yang full sun dan setengah sisi lainnya dia ternaungi, jadi dinaungi oleh pohon mangga yang ada di atas sini. Untuk sisi rak yang terkena sinar matahari langsung, di sini Mama meletakkan beberapa jenis tanaman keladi atau caladium. Jadi tanaman caladium ini memang dia sangat menyukai sinar matahari dan tahan terkena sinar matahari langsung. Bahkan jika tanaman caladium atau keladi hias diletakkan di tempat yang full sun, maka warna daun dari si keladi akan lebih keluar, akan lebih terang, serta daunnya akan lebih tebal dan memiliki batang yang lebih pendek.
Seperti yang bisa teman-teman lihat pada Pinky Boy Caladium ini. Jadi Pinky Boy ini tadinya dorman ya teman-teman. Nah, saat dia mulai mengeluarkan tunas, langsung mama letakkan di tempat yang full sun sehingga daun yang tumbuh atau daun yang keluar dari umbi itu dia memiliki daun yang lebar, besar dan tebal serta memiliki tangkai yang pendek seperti ini. Nah, sekarang Mama mau memperkenalkan jenis-jenis keladi yang Mama letakkan di sini ya, teman-teman. Yang pertama ini adalah keladi wayang atau Caladium Thai Beauty. Lalu yang di atas sini yang berdaun hijau kekuningan, kecoklatan dan berbintik-bintik merah, ini adalah Caladium Leopard. Dan yang di atasnya ini adalah Infinity Caladium atau Keladi Infinity. Lalu di sebelahnya ini adalah Keladi Tikus atau Mickey Mouse Caladium. Dan di sebelahnya ini adalah Gingerland Caladium. Ada yang bilang ini Gingerland yang jenis lokal, tapi nggak tahu juga ya, Mama. Lalu di sebelahnya ini adalah Lance Wharton Caladium. Selain Mama meletakkan beberapa jenis tanaman kaladium, di sini juga di tempat sisi yang terkena full sun ini, Mama juga meletakkan tanaman Barley Max. Sebenarnya ini adalah tanaman Barley Max variegata yang hilang jati dirinya. Maksudnya variegatanya ngambek, nggak mau keluar. Dan di sebelahnya ini juga ada tanaman Syngonium Batik. Tanaman Syngonium batik ini juga membutuhkan sinar matahari jika ingin corak batiknya itu keluar. Seperti yang teman-teman lihat, corak batik dari Syngonium batik Mama ini tampak cantik bukan, teman-teman? Nah, di sini juga Mama meletakkan tanaman spider plant. Jadi ini adalah curly spider plant. Jadi tadinya tanaman spider plant ini Mama letakkan di tempat yang teduh ternaungi, tapi dia jadi lambat tumbuh serta tidak bersulur seperti ini. Nah, setelah Mama pindahkan ke tempat yang lebih hangat seperti di sini, dia jadi tumbuhnya jadi lebih subur serta dia sudah mulai mengeluarkan sulur-sulurnya yang seperti kaki laba-laba ini. Lalu di sebelah sisi yang ternaungi, di sini Mama meletakkan beberapa jenis tanaman aglonema. Aglonema biasa yang lokal yang Mama punyanya sudah banyak sehingga Mama tidak terlalu merasa khawatir untuk meletakkan tanaman aglonema di sini. Oh ya, di sini juga Mama meletakkan tanaman Scindapsus Moonlight dan sirih gading yang sudah rimbun ini. Tanaman aglonema yang Mama letakkan di sini adalah tanaman aglonema yang sudah Mama rawat lama. Jadi dia sudah beradaptasi dan cocok dengan suhu dan kondisi di halaman rumah Mama. Seperti aglonema heng-heng, aglonema pink butterfly, dan aglonema big roy serta aglonema cochin. Nah, di sini Mama juga memiliki tanaman begonia jadul.
Tapi meskipun begitu, tanaman begonia ini sangat Mama sukai karena dia cantik serta rimbun, dan yang penting itu dia tidak rewel, tidak seperti tanaman begonia Rex lainnya. Tanaman begonia Martin ini dia tahan hujan dan tahan panas. Tidak perlu terlalu sering disiram, tetapi tempatnya agak teduh, maka dia akan tumbuh dengan rimbun seperti yang punya Mama ini. Nah, teman-teman, demikianlah video Mama kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.